Kita berdepan juga dengan negara dalam masalah di negara kita, seperti isu perkawaman yang sempit dan faham agama yang pantas menghukum dan tidak bersandaskan kepada fakta. Saya ingin menggesa rakan-rakan, tingkatkan dakwah. Masjid-masjid harus diimarahkan, dan kita dalam kerajaan perpaduan akan memastikan bahawa acara-acara mengimarahkan masjid, pengajian, latihan terutama bagi anak-anak muda harus diperhebatkan. Tapi harus dibedakan dengan menjadikan gelanggang ini gelanggang untuk adu domba, menanam kebencian. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum dan pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Maka saya tidak perlu mohon maaf untuk membicara suatu message kepada negara dari masjid. Itu boleh diterima. Tapi message-nya itu adalah kepada orang Islam dan juga bukan Islam. Bahawa kita mahu ada peningkatan kefahaman agama bukan sahaja di kalangan orang Islam dan juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Tetapi harus kita bedakan dengan usaha untuk sama ada meremehkan agama satu pihak atau di satu pihak menjadi agama itu bukan bahan dakwahan membawa kasih sayang dan bil hikmah wal ma'uzatil hasanah wajadihum billati hiya ahsan, bukan ke arah kebaikan lagi tetapi permusuhan.